jangan lupa like, comment, share, share video ke teman-teman. Dadah. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas belanja mingguan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku belanja apa aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Untuk belanja mingguan aku kali ini, aku itu belanja mingguannya di tanggal 1 September kemarin. Tapi karena aku gak ada waktu buat ngeditnya, jadi aku tunda buat uploadnya gitu mam. Alhamdulillah hari ini bisa terselenggara gitu ya, akhirnya hari ini aku ada waktu buat ngedit dan bisa upload untuk hari ini juga. Ini aku belanja mingguannya di tempat biasanya aku belanja mingguan. Dan untuk belanja mingguan kali ini, aku tuh gak beli banyak untuk stok ikan-ikanan. Karena di rumah itu masih ada stok ikan sisa, bukan sisa ya, hasil mancing Pak Suami. Ada yang belum aku olah sama sekali. Dan tadi malam Pak Suami tuh habis mancing dan dapat ikan lagi mam, alhamdulillah. Jadi hari ini kita gak beli banyak jenis ikan-ikanan. Nah ini aku udah ada di area penjualan ikan dan juga ayam. Karena untuk pasar tradisional di sini tuh nggak ada yang jual daging ya mam. Kalau misalnya mau beli daging ada pasar tersendiri gitu. Dan kalau jaraknya itu lebih dekat sih ke rumah aku dibanding pasar yang ini gitu mam. Nah hari ini aku juga mau beli ayam. Seperti biasa kalau ayam aku tuh jarang banget beli ayam satu ekor utuh. Biasanya sih aku beli setengah ekor. Karena kalau untuk ayam di rumah itu kurang suka ya untuk suami dan anak aku. Jadi kalau misalnya beli ayam aku biasanya beli setengah ekor aja gitu mam. Yang penting ada stok ya, siapa tahu anak aku tiba-tiba minta digorengin ayam atau aku mau bikin cemilan dari daging ayam itu udah ada di rumah. Nah ini kondisi pasar saat aku belanja. Karena sebenarnya itu sekarang udah sekitar jam 8 mau setengah 9 gitu. Aku emang belanjanya itu agak siangan karena tadi pagi tuh aku gak bisa pagi-pagi banget ke pasar. Karena kan ngurusin kakak Rasya ke sekolah dulu ya mam. Jadi setelah nganterin kakak Rasya ke sekolah baru deh aku bisa belanja ke pasarnya. Jadi kalau udah sekitar jam segini tuh kondisi pasar udah lumayan lengang gitu mam. Gak sepadat kalau misalnya jam 6 atau jam 7 pagi gitu. Nah kelar belanja stok protein hewani, aku lanjut buat beli sayuran. Alhamdulillah hari ini cuma beli beberapa macam sayuran karena untuk bumbu-bumbu dapur itu masih banyak banget stoknya di rumah. Jadi hari ini kita libur beli bumbu dapur dulu mam. Nah di sini aku beli paket sayur sop-sopan, dapatnya itu udah sepaket, ada sayur sawinya juga. Tadi aku pengen beli 2 paket karena biasanya itu dipaket-paketin gitu, khusus buat sayur sop-sopan, terus ada yang khusus buat sawi putih gitu mam. Tapi karena udah dapat sepaket jadi alhamdulillah ya, beli satu aja. Lanjut ini aku ke nenek langganan aku. Ini nenek penjual sayur yang sering banget ngasih aku harga murah, terus kadang juga nambahin ya. Di sini aku beli sayur-sayuran hijau, ada kangkung, sawi ijo, sama aku juga di sini beli kecambah atau taugenya gitu. Jadi aku minta 5.000 di mix aja gitu, mam. We talk on the phone every night. Terus sebelum pulang aku juga mau beli buah. Di sini aku beli pisang buat bikin cemilan gitu ya, entah bikin pisang goreng atau mau bikin stok cemilan dari pisang lagi. Misalnya pisang coklat atau nugget pisang itu kan bisa ya. Jadi di sini aku beli pisang, terus lanjut aku juga mau beli buah semangka.
Alhamdulillah hari ini semangka murah banget ya Mam. Ini tuh besar-besar banget, tapi harganya tuh bervariasi antara 10.000 sampai 25.000 aja. Tapi udah dapet yang ukuran jumbo-jumbo kayak gini Mam. Nah di sini aku cuma beli yang harga 15.000-an. Terus yang terakhir aku beli telur, karena telur di rumah itu sisa 2 butir. Jadi aku beli setengah rak atau setengah papan, itu 15 butir ya Mam. Harganya itu di sini juga bervariasi tergantung ukurannya. Ada yang harga 48.000 per rak, ada juga yang harga 50.000 per rak. Nah, di sini aku ambil yang harga 50.000 tapi cuma setengah rak aja. Jadi 25.000 gitu. Nah, gimana nih Mam harga telur di tempat kalian? Apa udah mulai turunkah atau masih mahal? Dan ini alhamdulillah aku udah nyampe rumah, langsung aja kita bongkar hasil belanjaan aku untuk hari ini. Nah ini yang pertama, aku tadi beli semangka satu buah harganya 15.000, itu ukurannya lumayan gede banget ya Mam. Dan alhamdulillah pas dicoba ini itu ternyata dalamnya tuh merah dan manis banget Mam. Lanjut aku juga tadi beli pisang satu sisir. Di sini aku nyebutnya pisang manis. Ini tuh enak banget kalau digoreng atau dibikin kolak gitu Mam. Jadi harganya itu 10.000. Lanjut ini paket sayur sop-sopan yang aku bilang, sepaket udah ada sawi, udah dapat kolnya juga, daun bawang, daun seledri sama wortel. Satu kantong kayak gini 5.000-an aja Mam di tempat aku. Terus ini aku juga tadi beli buah kelor atau kelentang, ini satu ikat harganya 5.000. Terus beli jagung manis, ini jagung manisnya itu sebenarnya harganya 2.000 per buah, cuma tadi dikasih yang kecil-kecil gitu, jadi kata yang jual itu gak apa-apa 5.000 aja semuanya. Lumayan ya dapat banyak. Terus tadi aku juga ada beli sawi hijau satu ikat 2.000. Beli kangkung satu ikat itu 1.000-an, totalnya itu 2.000 ya karena aku ambil 2 ikat. Terus ini ada kecamba atau tauge itu 1.000 aja Mam. Terus lanjut di sini juga aku ada beli telur. Ini telurnya yang aku beli setengah rak tadi harganya 25.000. Terus aku juga beli tempe yang bungkus kecil-kecil kayak gini, itu harganya 5.000 dapatnya 6 bungkus. Jadi itu ditambahin ya sama langganan aku gitu Mam. Lanjut ini aku mau langsung bersihin stok protein hewani dulu, karena biasanya kan kalau ikan-ikanan gitu ditaruh di suhu ruang itu lumayan lama atau agak lama itu biasanya cepat membusuk. Jadi ini kita langsung bersihin dulu. Tadi aku ada beli ikan teri basah, kalau orang sini nyebutnya ikan mairo atau ikan lure Mam. Di tempat kalian namanya ikan apa nih? Jadi tadi aku beli satu tumpuk itu harganya 5.000-an aja, jadi aku beli 2 tumpuk totalnya 10.000. Di sini aku cuma buangin kepalanya aja terus dicuci bersih. Kalau ikan mairo atau ikan lure kayak gini, aku lebih suka itu dimasak dicampur belimbing buluh atau digoreng kayak bakwan gitu Mam. Jadi bumbunya kayak bakwan jagung aja gitu. Nah ini aku cuci bersih sampai tiris terus masukin ke dalam food container. Lanjut aku juga tadi beli udang setengah kilo. Ini tuh udangnya yang ukuran sedang, harganya itu 25.000. Jadi sekilonya tuh 50.000 gitu ya Mam. Untuk udangnya aku juga cuma buang bagian ekor sama bagian kepalanya gitu. Jadi kalau untuk bagian kulit di bagian tubuh udangnya itu aku nggak buang sama sekali. Nah ini setelah aku buang-buangin, bagian kepala sama ekornya dicuci bersih sampai nggak licin lagi gitu Mam. Terus ditirisin lagi, langsung masukin ke dalam food container. Jadi kalau udah di food prep kayak gini tuh enak ya Mam, karena nggak repot-repot lagi kalau misalnya mau masak baru deh kita sibuk buat bersihin ini itu. Tapi kalau udah food prep lebih dulu kayak gini tuh mau masak gampang ya, tinggal cemplang-cemplung aja. Terus tadi juga aku ada beli ayam. Ayamnya itu setengah ekor, ini ukurannya lumayan gede. Tadi aku beli di harga 30.000 Mam. Jadi dapat satu bagian dada sama satu paha utuh gitu ya. Tadi aku cuma minta dipotong 4 gitu, dan ini nyampe rumah baru aku potong agak kecil-kecil lagi, karena tadi aku tuh bingung mau dipotong seperti apa, karena rada bingung ya mau dimasak apa si ayamnya. Makanya aku mintanya potong 4 aja deh sama si kakak yang jual. Terus ini ikan yang tadi malam pak suami pancing, alhamdulillah dapat banyak, makanya hari ini aku gak beli ikan. Ini juga sebentar mau aku bersihin gitu ya Mam, tapi aku gak videoin, aku skip aja karena takutnya video aku itu terlalu panjang ya untuk durasinya.
Nah, ini juga tadi aku lupa videoin pas bongkar sayuran. Tadi aku juga ada beli bakso satu bungkus, ini harganya Rp25.000. Kalau untuk bakso aku suka yang merek ini ya, Viva Dahlia gitu, karena harganya tuh murah tapi kayak bakso-bakso mahal gitu loh, Mam, kayak bakso-bakso resto. Nah, ini bakso sama anak aku juga suka banget. Jadi hari ini aku juga beli satu bungkus gitu. Nah, tadi udah selesai food prep untuk protein hewaninya. Terus untuk sayuran tadi pas aku siangin itu aku gak videoin karena aku takutnya itu durasinya kepanjangan gitu ya. Jadi ini udah selesai aku sianginnya, jadi langsung aja aku videoin. Nah, ini tadi ada telur yang setengah rak itu aku langsung masukin ke dalam keranjang telur. Terus untuk protein hewani yang tadi juga ini udah selesai kita food prep, aku keluarin lagi ya. Tadi ini pas selesai aku food prep langsung masukin ke dalam freezer biar nggak terlalu lama gitu di suhu ruang. Terus ini untuk ikan yang dipancing sama Pak Suami juga udah aku bersihin, aku siangin gitu. Itu tinggal dimarinasi aja sih sebenarnya, tapi aku nggak langsung marinasi di sini karena aku tuh buru-buru banget gitu, Mam, pengen cepet-cepet kelar aja ya untuk food prepnya. Nah, kalau udah dibersihin kayak gini itu enak ya, karena mau masak itu nggak bingung, tinggal ambil-ambil aja. Kalau untuk sayuran seperti biasa nggak ada yang aku cuci sama sekali di sini, langsung aja aku masukin ke dalam food container. Biasanya kalau untuk sayuran aku cucinya itu pas aku mau masak aja, Mam. Nah, jangan lupa kalau untuk sayuran semuanya dialasin pakai tisu bagian atas bawah, dan tiap 2 atau 3 hari tuh rajin ya untuk ngecek kondisi food containernya, karena kadang sayuran itu lebih cepat berkeringat atau habis mati lampu gitu, pasti bagian dalamnya tuh basah. Jadi wajib banget buat periksa kondisi sayuran kita itu biar awet penyimpanannya. Jadi kalau misalnya tisunya basah itu langsung aja kita ganti. Oh iya, di belanja mingguan aku kali ini aku gak ada beli tahu karena stok tahu di rumah itu masih ada. Beberapa hari yang lalu aku sempat beli gitu di tukang sayur yang lewat depan rumah. Karena sebenarnya waktu itu aku udah mau belanja mingguan, tapi Pak Su lagi-lagi dapat hasil pancingan yang lumayan banyak, jadi aku gak jadi ke pasar lagi. Nah, pas mau makan tahu aku cuma beli di ibu sayur yang lewat gitu ya di depan rumah. Nah, ini dia, Mam, hasil food prep dan belanja mingguan aku untuk kali ini. Total belanjaan aku tuh Rp165.000, insya Allah bakalan cukup sampai 2 minggu ke depan. Kenapa aku bilang cukup sampai 2 minggu ke depan? Karena stok di kulkas itu masih banyak ya, terutama untuk bumbu dapur dan juga sayuran itu masih ada sisa dari belanja aku sebelumnya. Jadi ditambah dengan belanjaan aku untuk hari ini tuh bakalan cukup lah ya sampai 2 minggu ke depan. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Jadi, Mam, untuk harga yang aku sebutin di video aku ini, harga yang ada atau berlaku di tempat aku tinggal atau tempat aku berdomisili di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi kalau mungkin di tempat kalian lebih mahal atau lebih murah itu wajar ya, balik lagi ke tempat tinggal kita masing-masing. Karena setiap harga kebutuhan pokok di setiap daerah itu pastinya berbeda-beda, Mam. Jadi semoga apa yang aku videokan atau apa yang aku sajikan dalam bentuk video food prep seperti ini tuh bisa menginspirasi atau bisa menjadi contoh yang baik ya buat teman-teman atau bunda-bunda yang mungkin mau menerapkan atau baru belajar metode food prep di kehidupan sehari-hari. Karena aku ngerasain banget, Mam, manfaat dari food prep ini itu untuk keuangan keluarga aku benar-benar ketolong banget dan jauh lebih hemat dibanding sebelum aku menerapkan metode food prep. Jadi aku bisa ada tabungan dari sisa budgeting atau sisa budget belanja mingguan. Nah, pokoknya banyak banget manfaatnya selain menghemat waktu dan juga menghemat tenaga tentunya, Mam, ya. Karena mau masak tinggal cemplang-cemplung aja. Nah, ini di bagian freezer ada ikan hasil mancing Pak Suami juga. Itu belum aku apa-apain dan masih ada di situ, Mam. Udah aku bersihin, udah aku siangin. Rencananya mau aku masak hari ini tuh tinggal dimarinasi aja ya, Mam, baru langsung aku goreng. Jadi untuk stok lauk di rumah ya masih lumayan banyak ya, Mam. Makanya aku bilang ini bakalan cukup lah ya sampai 2 minggu ke depan.
Terus ini yang di kantong hitam, jangan salfok, itu isinya ada mie ayam, terus ada kulit lumpia juga, ada kulit kebab juga, Mam. Kalau dibungkus seperti itu tuh jauh lebih awet ya dibanding masukin food container atau ditaruh dalam paketan atau kemasannya tersendiri gitu, Mam. Makanya aku bungkus pakai kresek hitam gitu. Nah, ini di bagian chiller, jadi di bagian chiller ini masih ada bumbu-bumbu dapur. Cabai rawit ya, terus cabai keriting, cabai merah, ada rimpang-rimpangan juga, daun salam, sereh, terus ada tomat, ada tahu, itu tahu masih ada 5 potong, terus ada sayur sop-sopan juga masih banyak, ada wortel, daun bawang, daun selada itu masih ada. Nah, ini langsung aja aku gabungin dan aku masukin juga ya untuk sayuran yang tadi kita udah beli dan udah kita food prep. Hasilnya jadi seperti ini. Oh ya, itu yang di laci paling bawah ada bahan-bahan aku buat baking ya. Jadi kalau misalnya mau bikin cemilan itu ada di situ semua bahan-bahannya. Aku sengaja simpannya di dalam kulkas gitu, Mam, biar lebih awet dan tentunya lebih praktis ya kalau kita simpan di dalam kulkas. Kita nggak bingung mau nyarinya kemana kalau misalnya tiba-tiba mau baking gitu. Terus kalau untuk telur, terus semangka sama pisang aku simpannya di suhu ruang aja, Mam. Nah, sampai di sini dulu video aku untuk hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box.